serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-428 pada Kamis 27 April 2023. Berbagai peristiwa baru terjadi, mulai dari segi diplomasi hingga pertempuran. Berikut rangkumannya. Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin menyambut baik setiap upaya yang dapat membawa akhir konflik Ukraina. Dalam hal ini, Kremlin menyinggung soal percakapan telepon antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Diketahui percakapan antara Xi dan Zelensky merupakan yang perdana sejak Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina pada Februari 2022. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia telah mengetahui detail dari apa yang didiskusikan dan mengatakan sikap mereka terhadap konflik tersebut sudah diketahui dengan baik. Merespons hal ini, Perdana Menteri Ukraina Denis Simhal mengatakan bahwa panggilan telepon antara Xi dan Zelensky dapat menjadi awal yang positif untuk hubungan di masa depan. Sekjen NATO Jens Stoltenberg juga menyambut seruan damai antara Xi dan Zelensky. Meskipun, menurutnya hal tersebut tak mengubah fakta bahwa China masih belum mengutuk invasi ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Moskwa tidak berniat untuk menempuh jalur eskalasi nuklir. Namun, Zakharova mewanti-wanti agar negara lain tidak menguji kesabaran Rusia. Di sisi lain, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa pihaknya dan negara-negara sekutu telah mengirimkan hampir semua kendaraan tempur yang telah dijanjikan ke Ukraina. Stoltenberg mengatakan, saat ini sudah 98% kendaraan tempur dikirim ke Ukraina. Ia menilai hal ini dapat membuat Ukraina ada di posisi yang kuat dan bisa merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Sebab, Stoltenberg juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pelatihan kepada tentara Ukraina terkait penggunaan kendaraan tempur tersebut. Overall, through the contact group led by the United States, NATO allies and partners have provided unprecedented support to Ukraine. More than 98% of the combat vehicles promised to Ukraine have already been delivered. That means over 1,550 armored vehicles, 230 tanks and other equipment, including vast amounts of ammunition. In total, we have trained and equipped more than 9 new Ukrainian armored brigades. This will put Ukraine in a strong position to continue to retake occupied territory.